Halo, saya Ulia Suci Nur Fadila, atlet voli putri nasional Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk media online Fokus Pringan yang ketujuh. Semoga bisa terus menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIM Kuringin Ais Susanti, 3 Sentra Pajampangan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketujuh untuk media online Fokus Priangan. Semoga terus bisa menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual. Aku Revina Alvira dari Gas Sentra Pajampangan. Mau ngucapin Happy Milad yang ke-7 buat media online Fokus Pringan. Semoga semakin sukses, jaya terus, semakin dicintai masyarakat. Doa terbaik dari Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Andin Asmi KDI. Aku mengucapkan Happy Milad untuk media online Fokus Pringan yang ke-7 tahun. Semoga semakin menginspirasi dan makin dicintai oleh masyarakat luas, serta menyajikan berita-berita yang aktual. Pokoknya sukses untuk media online Pringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusinta, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 kepada media online Fokus Priangan. Semoga selalu menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fimri. Saya Ardi Wantoro, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra Komisi 1. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fokus Priangan media online yang ke-7. Insya Allah ke depan menjadi media terdepan dalam menyajikan berita-berita dan makin jaya serta menyajikan berita yang aktual dan yang terpercaya. Amin ya rabbal alamin. Selamat sekali lagi makin jaya untuk media online Fokus Priangan ke-7 mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Melan Maulana, Ketua Pemuda Pancasila Kota Sukabumi. Pada hari ini, hari yang cerah, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Wilujeng Milangkala untuk media online Fokus Priangan yang ke-7. Semoga di hari ulang tahunnya ini, ke depan Fokus Priangan makin menjadi inspirasi, tetap menjadi inspirasi, dan selalu menyajikan berita-berita yang aktual untuk masyarakat Sukabumi. Sekali lagi, selamat ulang tahun, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pian Maulana, pimpinan dari Gas Sentra Pajampangan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk media online Fokus Priangan. Semoga bisa terus menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rekan Yel Mitra Santara Sukabumi, di pagi hari ini Rekan Yel Mitra masih ditemani sama Rere di acaranya Dangguken. Di hari ini Rekan Yel Mitra tanggal 3 November 2024 ada yang lagi berbahagia nih, yang lagi merayakan ulang tahun media fokuspriangan.id. Rere beserta Kang Darwan dan all crew Radio Yel Mitra Sukabumi mengucapkan selamat hari jadi yang ke-7 media online media fokuspriangan.id. Semoga di usia yang ke-7 ini media Fokus Priangan tetap menjadi inspirasi untuk semua. Hatur nuhun. Dan buat rekan Yel Mitra Santara Sukabumi, jangan kemana-mana, harus tetap stay tune di Radio Yel Mitra 87.6 FM. Kaos, eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Wardani, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk media Fokus Priangan yang ke-7. Semoga bisa selalu menginspirasi dan menyajikan berita-berita aktual. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang Mulyana, pemain Persiku Kudus, ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat media online Fokus Pringan yang ke-7 tahun. Semoga menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual, sukses, dan jaya selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Azhar Mutawali, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk media online Fokus Pringan yang ke-7. Semoga bisa terus menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual dan terpercaya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Abdurrahman, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk media online Fokus Priangan. Semoga selalu bisa menginspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nurjaman, Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Sukabumi, mengucapkan selamat ulang tahun media online yang ke-7 dan semoga bisa terus menginspirasikan dan menyajikan berita-berita aktual dan semoga bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamsiastu, nama budaya, salam kebajikan, sampurasun. Saya Ipan Harisman, Ketua Cabang Satma Pemuda Pancasila Kota Sukabumi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fokus Priangan yang ke-7. Semoga semakin kreatif dan inisiatif dalam menyajikan berita-berita yang aktual dan selalu sukses dan sejaya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sukabumi dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk media online Fokus Priangan yang ke-7. Semoga menjadi inspirasi dan menyajikan berita-berita yang aktual, terupdate, dan terpercaya. Demikian, salam hormat kami, Agi Rahman, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sukabumi. Salam Iwo Indonesia, jurnalis trusted. Sekian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim Firdaus, pimpinan Majelis Dikir Manaqib Tasikmalaya, beserta segenap jajaran para pengurus, mengucapkan selamat untuk media online Fokus Priangan yang sedang ulang tahun yang ke-7. Mudah-mudahan selalu jaya di udara dan menyajikan berita-berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.